Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin. Ya, apa kabar nih kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya dipanjangkan umurnya. Amin. Dan bagi yang melaksanakan bulan yang penuh berkah ini, apakah benar kalian? Semoga semangat ya puasanya, dan pastinya dilancarkan sampai selesai. Dan di bulan yang penuh berkah ini, di Galeri Senapan Angin banyak sekali promo-promo menarik di setiap pembeliannya. Intinya kalian jangan sampai ketinggalan promonya ya. Oke, kali ini saya akan mereview senapan angin Malotter Malabar. Jika kalian penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai mereviewnya dari belakang ya. Untuk popornya ini berbentuk klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Dan untuk di atas popornya ini sudah ada setelan pipih yang bisa dinaik turunkan sesuai selera kalian ya. Dan di belakangnya popor ini ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk sekali saat kalian gunakan. Oke, lanjut ke setelan popornya ya. Untuk stand powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan big game. Untuk small game itu untuk bulan kecil ya, dan untuk big game itu untuk bulan besar. Semisal bulan besar itu babi, biawak, dan lain sebagainya. Intinya bulan yang berkaki empat ya. Dan contoh small game itu untuk bulan kecil kayak burung, tupai, dan lain sebagainya. Ingat ya, yang buruan kecil itu small game, dan untuk yang buruan besar itu big game. Jangan sampai kebalik ya. Oke, kita lanjut ke chambernya. Untuk chambernya ini chamber dural seri 6 semi CNC, dan untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya. Dan untuk pengisiannya itu bisa diisi dengan magazine dan juga bisa diisi dengan single shoot pastinya. Dan untuk tarikannya itu ada di samping chamber ya. Untuk tarikannya itu menggunakan tarikan slaver sehingga lebih mudah saat kalian gunakan, dan pastinya itu empuk sekali ya. Dan juga tidak menggunakan tarikan grill lagi sehingga pastinya itu lebih mudah saat digunakan ya, karena ini sudah menggunakan tarikan seat lever. Oke, kita lanjut ke pengisian anginnya ya. Untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga lebih mudah saat kalian gunakan. Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya. Intinya itu mudah sekali kalau menggunakan pompa PCP. Dan untuk melihat kapasitas anginnya itu ada di manometernya ya. Untuk manometernya itu ada di ujung tabung. Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800. Intinya kalau anginnya sudah mencapai 1000 buruan diisi ya, jangan sampai dienolkan dan juga jangan sampai dilebihkan, biar senapan anginnya ini tetap awet dan tabungnya pastinya tidak cepat bocor. Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan. Oke, kita lanjut ke triggernya ya. Untuk triggernya ini menggunakan trigger apa ya, Kino? Makita klasik. Ya, untuk triggernya ini menggunakan trigger Max ya. Dan untuk di atas triggernya itu sudah ada safety trigger atau pengaman picu yang berfungsi untuk pengaman ya. Jika kalian sudah tidak gunakan, bisa ini digunakan. Ini biar tidak dipakai sembarang orang ya. Kalau dipakai anak-anak kan bahaya. Intinya kalau sudah digunakan itu bisa dipencet ininya. Oke, kita lanjut ke larasnya. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya. Dan untuk panjang larasnya ini, panjangnya itu 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan di ujung laras sudah ada penutup laras pastinya. Penutup laras ini itu sebagai variasi ya. Dan juga bisa kalian ganti menggunakan peredam. Dan setiap pembeliannya kita akan kasih bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya itu besar sekali ya. Jika kalian suka yang senyap-senyap, itu bisa diganti dengan peredam. Tapi ini kita bunga apa no? Idola OD38 kapasitas kode
Audit kelihatan. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung dural 38 ya. Dan di antara laras dan tabung ini sudah ada satu cincin laras. Dan fungsinya itu untuk mempererat antara laras dan tabung, sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan. Dan untuk kalian gunakan untuk berburu itu tepat sasaran ya, dan tidak akan meleset pokoknya. Intinya cincin laras itu berfungsi untuk mempererat antara laras dan tabung pokoknya. Ya, dan untuk harga senapan angin ini hanya 2.400.000 saja, murah banget kan. Intinya kalian cepat-cepat diorder, jangan sampai kehabisan senapannya. Dan juga ada gratis ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua pastinya. Dan sudah ada bonus-bonusnya ya, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin peredam, dan STKS. Ada 7 bonus ya, banyak sekali. Intinya cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan senapannya ya. Dan untuk cara pembeliannya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya, ada 2 cara ya. Ada cara COD dan juga ada cara transfer atau bayar di tempat. Untuk cara COD, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan di bis sebesar Rp100.000 untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfernya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Gampang banget kan? Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.